Laporan Arina terhadap suami BCL janggal diduga buntut masalah rumah tangga yang belum selesai. Kuasa hukum Tiko Aryawardana, Irfan Agasar, menduga ada persoalan rumah tangga yang belum usai buntut laporan polisi Arina Winarto. Arina Winarto melaporkan Tiko Aryawardana selaku mantan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2022 terkait dugaan penggelapan dana. Dugaan persoalan rumah tangga tersebut menurut Irfan Agasar yang mengantarkan Arina Winarto melaporkan mantan suaminya setelah bercerai pada 2021. Persoalan rumah tangga yang belum tuntas, harusnya bisa selesai sebelum bercerai ya, tapi tidak selesai ya, kata Irfan Agasar dalam jumpa persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Dengan demikian, Arina dianggap belum bisa move on atau cemburu kepada Tiko Aryawardana yang kini sudah bahagia dengan istrinya Bunga Citra Lestari, BCL. Saya bisa mengatakan dugaan ini ya, mungkin belum bisa move on ya. Ya orang melihat Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini, ujar Irfan. Setelah 2 tahun dengan laporan polisi ini ya dugaan kami motivasi yang kami jelaskan sebagai pemegang saham tidak kena, sebagai komisaris juga tidak kena, ya mungkin motivasi ketiga ini persoalan pribadi yang belum tuntas, lanjutnya. Padahal menurut Irfan persoalan rumah tangga tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.